Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Muncul 3 bintang, Red Spark tak lagi bergantung Megawati dan Gia. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Red Sparks tidak lagi bergantung pada duo pemain asing Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanni Milana pada putaran keempat Liga Voli Korea musim ini. Kerjasama dan kombinasi permainan Red Sparks mulai merata di semua lini. Juara 3 kali Liga Voli Korea itu kini tidak mengharapkan penampilan apik Megawati dan Gia, sapaan Giovanni. Pada putaran pertama duet Megawati dan Gia terlihat begitu menakutkan lawan. Calon kuat juara, Pink Speeders, harus menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Red Sparks di putaran pertama. Namun seiring berjalannya waktu, permainan Red Sparks yang mengandalkan Megawati dan Gia terbaca lawan. Red Sparks terpuruk di putaran kedua dan ketiga. Pada putaran keempat ini Red Sparks berupaya bangkit, hasrat itu sejalan dengan pulihnya Kapten Lee So-yang. Kehadiran Lee So-yang meringankan beban kerja Megawati dan Gia yang kerap dijaga blok lawan. Lee So-yang memberikan variasi serangan bagi Red Sparks. Dengan begitu konsentrasi blok lawan kini terbagi tiga, ke Lee So-yang di sisi kiri, Gia di tengah, dan Megawati di posisi dua. Gia kerap meraih poin dengan back attack. Kombinasi trio Lee So-yang, Gia, dan Megawati terlihat sejak pertandingan lawan Haipas yang dimenangkan Red Sparks 3-1. Selain Lee So-yang, pada putaran keempat ini Red Sparks juga memunculkan bintang-bintang lain. Ketika Red Sparks membekuk GS Caltex 3-0, ada middle blocker Han Song-yi yang tampil menonjol. Han Song-yi kini bisa jadi pilihan lain bagi pelatih Ko Hee-jin selain duet Park Eun-jin dan Jung Ho-yang. Kemudian ketika menggasak Ai Peppers 3-1, giliran setter Yum Hee-seon jadi bintang. Berstatus sebagai setter, Yum Hee-seon juga jadi top skor saat lawan Ai Peppers. Pemain 33 tahun itu mengemas 20 poin, lebih unggul ketimbang Gia 15 poin dan Megawati 14 poin. Meratanya permainan Red Sparks berimbas pada menurunnya perolehan poin Megawati dan Gia, khusus Megawati. Pada putaran keempat ini pemain kelahiran Jember, Jawa Timur, tersebut belum lagi mencetak lebih dari 20 poin dalam satu pertandingan.